Pilkades Harapan Jaya terapkan protokol kesehatan. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Harapan Jaya, Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pilkades yang berlangsung serentak minggu akhir pekan lalu. Di 11 tempat pemilihan suara berjalan aman dan lancar. Pada Pilkades tersebut calon nomor urut 1, Mahir, berhasil menyingkirkan 3 kandidat lainnya. Mahir memperoleh 2.580 suara. Disusul calon nomor urut 3, Idrom yang mendapat 2.119 suara. Di peringkat ketiga diduduki calon nomor urut 2, Mardi Wijaya, dengan 242 suara. Dan peringkat terakhir calon nomor urut 4, Enang Suka Edi, yang memperoleh 44 suara. Dan disaksikan oleh masing-masing saksi calon kepala desa, maka jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara dalam pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bekasi tahun 2020 di Desa Harapan Jaya Kecamatan Muara Gembong dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dian Surahman, Monologis TV. Penghitungan suara pemilihan kepala desa serentak.